Islam kita ini Islam Nusantara. Islam kita ini Islam yang sejati, bukan Islam abal-abal model Timur Tengah. Ini Islam sejati, Islam Nusantara ini. Serius, serius. Saya silakan nanti dicari, saya upload satu makalah di Akademia apa .edu itu. Saya beri judul Bhinneka Tunggal Ika, tapi bahasa Inggris karena terpaksa, karena waktu itu yang nyuruh orang Inggris. Di situ saya gambarkan bagaimana perbedaan, kenapa Islam Nusantara mampu menjadi Islam yang sejati. Kenapa? Karena Islam hadir dan hidup di Nusantara ini bukan sebagai penakluk. Bukan sebagai penakluk. Lain dengan yang di Arab dan anak-anak peradabannya, semuanya Islam datang sebagai penakluk. Ya, kurang lebih sebagai penjajah, nuwun sewu. Lain dengan yang di Arab dan anak-anak peradabannya, semuanya Islam datang sebagai penakluk. Ya, kurang lebih sebagai penjajah. Ya, kurang lebih sebagai penjajah.